Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Anwar hanya boleh jadi giant killer sekali, kata Peja. Selepas kalah kepada Anwar Ibrahim di Tambun pada PRU ke-15 lalu, Ahmad Faizal Azumu kelihatan tidak patah semangat, bahkan bangkit dengan memberi amaran. Kata timbalan pengurusi PN merangkap timbalan Presiden Bersatu itu, dia akan bertanding sekali lagi di kerusi parlimen tersebut dalam PRU mendatang dan menasihati pesaingnya agar bersedia untuk menelan kekalahan. Dalam wawancara bersama Malaysia Kini, Ahmad Faizal menjangkakan penyandang kerusi tersebut tidak akan bertanding sekali lagi di Tambun. Jika sebaliknya, kata bekas Menteri Besar Perak itu lagi, dia yakin Anwar akan kecundang. Walaupun semasa PRU lalu saya letak slogan Never Lose in Tambun, tapi saya lose juga lah, namun saya mahu kekal bertanding sekali lagi di Tambun, katanya. Kenyataan itu merujuk kepada iklan besar yang dinaikkan Ahmad Faizal Azumu ketika mendepani cabaran Anwar di kawasan Tambun sewaktu kempen PRU tahun lalu. Katanya kekalahan bukanlah sesuatu yang asing buat ahli politik. Dr. Mahathir pun pernah kalah di Langkawi. Selepas ini saya tak akan kalah di Tambun buat kali kedua. Tapi saya tak rasa Anwar akan kekal bertanding di sana. Jadi sesiapa yang bersaing dengan saya di Tambun, pada PRU akan datang, hati-hatilah, katanya.